Ratusan atlet asal Kota Blitar dari berbagai cabang olahraga Senin kemarin mengikuti upacara pemberangkatan ke ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 Jawa Timur. Sebanyak 208 atlet ini akan memperkuat kontingen Kota Blitar untuk bersaing melawan atlet dari daerah lain. Selain mengikuti upacara pemberangkatan, para atlet juga melakukan ziarah ke makam Bung Karno untuk berdoa memohon keselamatan dan kelancaran saat mengikuti Porprov nanti. Wali Kota Blitar, Santoso, berharap kontingen Kota Blitar bisa masuk dalam 5 besar, meski para atlet ditargetkan minimal masuk 10 besar. Syukur kalau kita bisa masuk ke 5 besar, itu adalah targetnya. Karena memang potensi dari atletik, dari atlet-atlet dari Kota Blitar patut diperhatikan di tingkat Jawa Timur. Lebih-lebih untuk panahan, jadi untuk cabur panahan itu memang kita juga menjadi andalan. Di ajang Porprov Jatim, Kota Blitar memiliki beberapa cabur yang menjadi andalan, di antaranya panahan, taekwondo, aeromodeling, karate, tenis meja, dan sepak bola. Imron Danu, CTV.